Indonesia, negara dengan luas wilayah terbesar kelima di dunia, negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, kaya akan sumber daya alam, manusia, serta budaya. Kini berada dalam urutan ke-16 dengan GDP tertinggi di dunia. Memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Pada tahun 2030, Indonesia akan memiliki penduduk usia produktif yang mendominasi populasi. Diperkirakan akan menjadi negara terkaya ketujuh di dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Dengan syarat bahwa negeri ini dapat mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan yang cerdas, agar dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang. Untuk itulah LPDP hadir sebagai kontribusi untuk menjawab tantangan SDM Indonesia di masa depan. Dengan visi mempersiapkan pemimpin masa depan, serta mendorong inovasi bagi Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, memiliki tiga misi penting. Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui pembiayaan pendidikan. Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan melalui pengelolaan dana abadi yang optimal. Mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dalam rangka mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan. LPDP memiliki program layanan beasiswa untuk peraih studi lanjut pada perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa reguler untuk jenjang magister dan doktor. Beasiswa afirmasi diperuntukkan bagi mahasiswa daerah 3T, alumni bidik misi dan masyarakat berprestasi skala nasional maupun internasional. Beasiswa dokter spesialis. Beasiswa tesis disertasi. Beasiswa unggulan dosen Indonesia. Seluruh penerima beasiswa akan menerima pembiayaan meliputi biaya persiapan, biaya pendidikan, dan biaya pendukung. Setelah para penerima beasiswa lulus, LPDP akan terus melakukan pengelolaan alumni dengan serangkaian program refreshment, manajemen database, hingga manajemen talent. LPDP turut mengambil langkah serius dalam mendorong riset strategis dan inovatif melalui layanan pendanaan riset. Layanan ini telah berhasil menghasilkan berbagai riset membanggakan karya anak bangsa yang siap untuk dikomersialisasikan dan diimplementasikan, serta tersebar di seluruh Indonesia. Seiring waktu berjalan, LPDP telah mendapat pengakuan atas kinerja dari berbagai lembaga nasional dan internasional. Sebagai bukti kesungguhan bahwa negeri ini serius mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan. Fulbright is adventurous. An incredible experience. A really key part of American diplomacy. The true purpose of it is to create mutual understanding. It's rigorous. It's what you make of it. Fulbright is this incredible resource. You don't know how much you're capable of until you're put in certain situations. It gets you comfortable with the uncomfortable. It really changes your identity. It gives you a new perspective. I see it as like a chance to have a big adventure. You embrace those hardships. You make it your own. Fulbright is an academic cultural exchange program. It's for Americans doing study, research, or teaching English for roughly an academic year. I did my Fulbright in a small Pacific Island country called Kiribati. And I went to London. To Malaysia. Belgium. Senegal. Jordan. Cambodia. India. Singapore. The Galapagos in Ecuador. When I went to Trinidad, my research focused on girls in a juvenile detention center. Trying to fight hunger and malnutrition in Ethiopia. Studied high-speed aerodynamics at a small research laboratory outside of Brussels. Focusing on trivalent chromium and type 2 diabetes. Working with researchers to understand the impacts from plastic pollution. Terlebih Indonesia, sebuah negara yang merupakan negara maritim terbesar dengan suku bangsa dan bahasa terbanyak di dunia, dan juga rumah dari berbagai budaya yang diberikan kelimpahan flora dan fauna serta kekayaan alam yang tiada duanya. 24,5% dari penduduk Indonesia saat ini adalah pemuda berusia 16-30 tahun. Jumlah ini akan terus meningkat tajam pada tahun 2020-2035, dan masa ini adalah masa di mana Indonesia dapat menikmati bonus demografi, di mana pemuda begitu banyak dan dapat produktif untuk membangun Indonesia. Seperti apa kita nanti? Akankah kita tetap menjadi sebuah negara besar?
Apakah pemuda Indonesia akan siap untuk membawa negara ini menjadi lebih baik? Keresahan ini ditambah dengan tantangan dari pendengar siaran radio untuk tidak hanya sekedar mengkritisi pemerintah, membawa pasangan Elmir Amin dan Tati Elmir beserta sahabatnya, kemudian menggagas terbentuknya pelatihan pembentukan karakter Forum Indonesia Muda di tahun 2003. FIM dibangun dengan mimpi menjadi forum recharging, networking, sekaligus wadah strategis peningkatan kompetensi kepemimpinan dan karakter yang bersifat independen. Diikuti oleh berbagai aktivis dan pemimpin muda dari berbagai perguruan tinggi maupun organisasi kepemudaan di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, bahkan yang sedang berada di luar negeri. FIM dibentuk untuk turut berpartisipasi mempersiapkan pemimpin Indonesia masa depan. Pelatihan FIM mempertemukan 150 pemuda terpilih untuk bertemu dengan narasumber inspiratif tingkat nasional, berbagi inspirasi dan kepedulian, serta ditanamkan 7 pilar dasar kepemimpinan dan 7 pilar karakter. Sejak berdiri, pelatihan FIM telah terselenggara dengan berbagai tema pelatihan dan menelurkan ribuan orang alumni. Selepas pelatihan, alumni FIM kemudian terlibat dalam regional dan juga FIM Club yang ada di seluruh Indonesia. Seluruhnya aktif dalam berbagai bentuk kegiatan dan keterlibatan pengabdian pada masyarakat. Seluruh aksi ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, ataupun komunitas dan organisasi non-profit lainnya. Lebih dari 10 tahun berjalan, alumni FIM tersebar di berbagai sektor di Indonesia. Banyak di antaranya sudah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini. Masa depan Indonesia berada di tangan pemuda Indonesia. Penting bagi kami untuk memastikan pemuda Indonesia dapat bersatu dan mengoptimalkan potensinya sejak saat ini. Dari manapun ia, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, Bali ataupun Nusa Tenggara, dimanapun di antara Sabang sampai Merauke, pemuda Indonesia punya beragam kekayaan potensi dari latar belakangnya masing-masing. Negeri ini butuh kita, pemuda yang saling menguatkan dan saling mendorong satu sama lain untuk bersama memperbaiki dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan dikenal dunia. Pemuda Indonesia, aku untuk bangsaku. Ada benarnya ucapan bahwa hidup bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah. Namun bagi saya, hidup harus terus maju ke depan melewati satu demi satu halangan dan rintangan. Lahir dan besar di ujung timur Indonesia, kami ditempa untuk menaklukkan kerasnya kehidupan. Tebatnya hutan tak lagi menjadi penghalang mimpi. Matahari yang menyinari ini terpancar kembali melalui semangat diri. Mungkin hanya doa dan restu orang tua yang mampu membawa saya hingga sejauh ini. Bisa berada di titik ini menjadikan saya semakin teringat dari mana saya berasal. Mengemban amanat dan tanggung jawab, berkontribusi dan berkarya untuk negeri. Hidup memang selalu penuh rintangan. Ya, namanya juga hidup. Harus ada perjuangannya. Kadang kita ngerasa bosan dengan satu hal yang harus dilakuin berulang kali. Karena dari itu, let's try another activity.
Sesimpel ngelakuin hal yang kamu suka. Contohnya olahraga. Tapi ingat, gak semua orang suka dengan hal yang kamu lakuin. Karena pada dasarnya, keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Sambil makan pasti sering tuh, renungin masa depan, bingung, apalagi udah senior high school. Kerja atau kuliah? Udah pasti pilihan yang harus dipertimbangkan. Seringkali kita merasa hilang arah. Tapi semua itu hanya alasan bagi orang-orang yang lazy. Ya, mereka-mereka yang pemalas. Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu tetap nyelesain urusan kamu sendiri. UIN RNuri memberi kesempatan emas bagi para lulusan SMA, boarding maupun dayah untuk dapat mengikuti tes masuk perguruan tinggi berakreditasi unggul. UIN RNuri memberi kesempatan emas bagi para lulusan SMA, boarding maupun dayah untuk dapat mengikuti tes masuk perguruan tinggi berakreditasi unggul. Dengan 7 jalur penerimaan masuk tahun 2024, jalur SNBP, jalur SNBT, jalur SPAN PTKIN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah berhadir dan berkumpul di ruangan ini. Ya, hari ini ya kita semua di sini untuk belajar dan juga ini adalah sesi terakhir dari rangkaian kita semua ya. Mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Ada yang jadi peserta tadi pagi? Coba angkat tangan. Masya Allah ya. Ada yang ikut tadi pagi sesi 1 tapi ikut lagi sesi esai coaching, angkat tangan. Masya Allah. Ada lagi, berarti lengkap semua ya. Mulai dari info session ya, kemudian selanjutnya esai dan juga terakhir ini ya, IELTS coaching and simulation. Oke, sebelumnya di sini teman-teman sudah ada yang sudah pernah mengikuti IELTS yang real test? Sudah ada pernah mengikuti IELTS real test? Sudah ada ya. Sudah ada Pak Mitra ya, Pak Mitra ya. Sudah ada ikut IELTS real test ya. Jadi nanti akan ada sesi mengupas tuntas IELTS ya dengan tim dari Pusat Pengembangan Bahasa UIN Araniri. Oke, jadi semuanya soalnya sudah dapat? Sudah ya. Ini biasanya kalau IELTS coaching simulation kayak gini kita harus bayar biasanya. Ya. Biasanya bisa sampai 100-200 ribu. Tapi kali ini ya, Pusat Pengembangan Bahasa UIN Araniri memberikan free. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Kerennya kan? Jadi free ya untuk kemajuan pendidikan anak-anak Aceh dan memudahkan untuk anak Aceh ke luar negeri. Baik, begitu ya. Langsung saja ya, kita panggilkan ya pemateri kita ya ataupun coach kita ya yang akan memberikan informasi tentang IELTS. Beliau ya saat ini bekerja sebagai dosen dan juga pengurus di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Araniri yang telah menyelesaikan program masternya di New Zealand. Betul Pak? Betul ya, di New Zealand ya. Kita panggilkan Pak Muntasir. Betul Pak ya? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya kepada pihak penyelenggara, kepada
semua tim yang terlibat menyukseskan, dan tentu juga kepada para teman-teman yang sudah bersedia hadir di sore ya, semi sore hari untuk mendengarkan informasi lanjutan yang berhubungan dengan IELTS. Tadi sempat ditanyakan, teman-teman di sini ada yang sudah pernah tes IELTS? Belum ada katanya ya? Belum ya, jadi kita mau mulai aja, sesinya kita belah jadi mungkin 2 atau 3, kita akan awali sedikit dengan informasi yang berhubungan dengan of course lembaga bahasa kita. Kemudian kita akan melihat informasi umum yang berhubungan dengan IELTS, karena beberapa di sini belum familiar. Ada yang baru kali ini dengar IELTS, belum tahu sama sekali, ada? 7 tangan mungkin? Wah, gak ada ya. Rata-rata udah pada tahu semua. Kita akan lihat juga secara umum IELTS itu apa. Baru kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu sebentar. Mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan lembaga bahasa yang ingin kalian tanyakan. Baru kemudian di akhir kita akan masuk ke sesi simulasi. Cuman mempertimbangkan manfaat, kita nanti akan coba memodifikasi sedikit kegiatannya. Jadi kita akan jawab aja sama-sama secara langsung. Misalnya untuk speaking test, nanti saya akan panggil 1 atau 2 atau 3 tergantung ketersediaan waktu. Untuk kita langsung aja give it a go, like di sini langsung kita coba, dan mungkin nanti kita juga bisa langsung ngasih feedback ya. Karena saya yakin pasti di sini rame yang pengen coba ya. Di sini ada yang pengen coba, teman saya dia dari tadi udah saya pengen coba katanya. Jadi insyaallah nanti udah ada nih para pesertanya yang pengen coba. Tapi sebelum kita jauh ke mana-mana, kita bakalan ngebahas dulu tentang apa namanya IELTS. Jadi ini agenda kita. Tentu kesempatan apa saya untuk ngomong ini dipersembahkan oleh LDC Winaraniri ya. Tepuk tangan dulu dong buat LDC ya. Oke, ini ada beberapa program yang tersedia di sana. Kenapa kita merasa perlu memberitahu ini kepada teman-teman? Karena biasanya ini kan teman-teman tidak hanya terbatas pada teman-teman di lingkungan UIN, tapi juga dari luar UIN. Sekarang program di LDC sudah terbuka untuk umum, dulu juga, tapi kita sekarang lebih menekankan karena kita merasa memang ada kebutuhan dan kita punya tenaga. Ya, jadi banyak sekali para pengajar di LDC yang IELTS-nya sudah 7++ ya. Jadi ada bahkan yang punya band score 9. Itu kami udah siap untuk menerima teman-teman datang dan membantu. Ini ada beberapa program yang tersedia. Of course, flagship-nya kita adalah di TOEFL dan IELTS program. Tapi ada juga program lain seperti PPSL, ini program untuk para dosen ya. Oke, nah itu nanti kita akan lihat lagi lebih detail apa saja yang sedang tersedia. Tapi kita ke IELTS dulu. Di sini mungkin ada yang tahu kepanjangan IELTS apa? Betul, ya. Itu kepanjangannya, benar ya. Saya takut nanti nggak ada yang jawab, saya harus jawab sendiri, saya juga lupa kepanjangannya apa ya. Tapi IELTS ini adalah salah satu tes yang paling lazim diterima oleh kampus luar negeri. Ya, ini yang paling banyak diterima. Hampir semua kampus yang menerima TOEFL itu menerima IELTS. Tapi tidak semua kampus yang menerima IELTS itu menerima TOEFL. Terutama TOEFL yang biasa kita ambil yang sifatnya masih institutional test. Ya, tapi IELTS ini widely accepted. Baik untuk yang sifatnya immigration process ataupun yang sifatnya akademik. Ya, karena IELTS sendiri dia punya 2 modul, modul akademik dan modul general training. Untuk yang general training itu tidak untuk kuliah, tapi rata-rata teman-teman di sini kebutuhannya nanti untuk kuliah kembali atau untuk bekerja. Kuliah ya. Bagi yang kuliah maka kita diwajibkan untuk mengambil yang akademik. Nanti yang general training juga tersedia bagi teman-teman yang mengincar misalnya mendapatkan pekerjaan dari luar negeri, kemudian untuk proses perpindahan dan pengurusan visa bisa menggunakan yang general training. Dan itu semua juga sudah tersedia di LDC ya. Nanti detail informasi kalau memang dibutuhkan bisa juga di sudut sana kita ada, kita bisa bantu. Nah, untuk skill yang dites tentu dia ada berapa skill di IELTS, teman-teman? 4, benar ya. Ada 4 skill yang dites, kita akan lihat secara sekilas saja. Yang pertama itu adalah listening. Ya.
Kalau kalian sudah terbiasa dengan TOEFL sebelum mengambil IELTS, kenapa kita buat ini juga biar teman-teman tahu kalau listening IELTS dan listening TOEFL is starkly different, ya, berbeda. Berbeda yang dites kemampuannya sama, tapi cara tes itu dilaksanakan yang berbeda. Kalau TOEFL kan question one, ya kan? Kemudian ada yang ngomong gitu kan. Kemudian what does the man mean? Diam 12 detik, question two. Kan gitu. Jadi kamu ready satu soal satu soal. Nah, untuk yang ini tidak. Ya, jadi di sini yang dites itu kalian masih ingat mungkin waktu kuliah bagi yang bahasa Inggris atau waktu SMA guru bahasa Inggris sering main isi titik-titik di lagu. Lagu diputar banyak dibuat apa fill in the blank. Lagunya terus berjalan kamu ngisi. Listening itu seperti itu. Jadi dia di awal cuma akan bilang you will hear the conversations. This question is for question 1 to 5. Udah. Audionya ngomong, dia gak ngasih tahu kapan nomor 1 masuk, nomor 2 masuk, nomor 3 tidak diberitahu. Tugas kamu nge-track. Gimana caranya? Sebentar lagi kita akan lihat sama-sama. Apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan sesudah tes. Ya. Nah, ini ada beberapa informasi umum. Ya. Ada 4 bagian di listening, teman-teman. Ada bagian A, 2, 1, 2, 3, 4. Dan makin lama, makin sulit. Makin lama makin sulit. Jadi kalau mau dapat 7, usahakan enggak boleh salah lebih dari 1 di bagian yang pertama. Ya, biasanya saya bilang ke teman-teman gini, kalau mau salah itu di bagian 1 salah 1, bagian 2 salah 2, bagian 3, bagian 4. Ha, jadi 10 salah masih dapat 7. Ya. Jadi 10 bisalah insyaallah ya. Oke, yang dites itu pertanyaannya ada multiple choice, matching, plan, and stuff. Nanti teman-teman bisa lihat juga. Di sana kita juga nyediain booths dan nanti kita bisa kasih lihat lebih banyak lagi pertanyaan jika teman-teman butuhkan ya, karena time-wise. Nah, ini section-nya 1-2 tadi saya udah bahas. Nah, ini contohnya misalnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia nanti cuman akan mengatakan kalau soal ini untuk 1 dan sampai 3. Kemudian mereka akan berbicara seolah-olah tidak peduli dengan kita. Tugas kita ngikutin. Cara ngikutinnya gimana? Mending nanti aja sekalian pas kita diskusikan ya. Nah, misalnya di sini teman-teman lihat di atas itu ada one word and or a number. Ini adalah instruksi yang diberikan oleh soal dan harus diikuti. Kalau teman-teman ngisinya two word itu akan langsung dianggap salah. Contoh misalnya, kalau jawabannya a car, misal, itu dianggap berapa kata? Itu langsung salah. Padahal jawabannya car misalnya, kamu isi a car, itu udah pasti salah. Jadi di dalam IELTS, listening dan reading sifatnya hitam putih. Nggak ada, nggak bisa kasih setengah, nggak bisa. Ya, jadi hitam putih, kalau salah ya salah. Makanya sangat harus berhati-hati teman-teman ya. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi melihat apa yang bisa kita lakukan. Nah, di listening, sebelum audio diputar, kita selalu diberikan waktu. Ya, nanti kita akan dengar itu. Kita akan diberi waktu sekitar 30 detik. Jadi, you have some time to look at question 1 to 5. Itu 30 detik tuh. Dan 30 detik itu yang harus kita pakai untuk menganalisa soal-soal yang ada di sini. Sempat enggak? Sempat. Karena 30 detik itu udah di riset sebelumnya, itu cukup untuk mengakses kemampuan. Kalau 2 jam bukan tes namanya pasti kan. Oke. Nah, ini ada beberapa strategi secara umum. Ada look through the questions carefully and predict. Maksud predict di sini sebelum kita menjawab kita harus memprediksi kira-kira nomor 1 kata jenis apa yang akan muncul sebagai jawaban? Kata benda. Kok tahu? Iya, karena ada kata en. Nah, jadi nanti ketika kita mendengar audio, ini yang maksudnya harus diprediksi. Jadi hindari menjawab kata kerja, hindari menjawab kata sifat, karena enggak mungkin kata sifat. Kata sifat kan enggak diawali en. Apalagi cuma satu kata yang diminta. Kecuali 2 kata, bisa kata sifat duluan, kemudian kata benda, ya kan? Tapi kan cuma satu kata, jadi enggak bisa. Jadi pengetahuan grammar kalian juga nanti bisa dipakai di sini, ya. Oke, kemudian underline the keyword. Ini juga penting. Kenapa butuh underline the keyword? Karena kita enggak bisa hafal semuanya.
Jadi kita cukup melihat yang penting-penting saja. Ya, harusnya kalau waktu cukup kita juga bisa latihan ya, underline. The keyword di sini maksudnya apa? Apa maksud keyword di sini? Apa? Benar. Keyword di sini maksudnya kata kunci. Ya. Tujuan kata kunci ini adalah untuk mempersingkat atau memperpendek informasi yang harus kita hafal. Ya, tujuannya itu. Kayak misalnya ada kalimat misalnya, setiap hari jam 8 pagi saya dan ibu saya berangkat ke Pasar Lambaro untuk berbelanja kebutuhan hari-hari, memasak selama seminggu. Kalau dipendekkan jadi dua kata jadinya apa? Saya belanja sama ibu, selesai. Itu maksud keyword. Tujuannya, karena gak akan mungkin kita hafal dari A sampai Z. Jadi kalau kita singkatkan dengan cara mengambil keyword. Itu maksud keyword, ya. Kemudian ada spell the word perfectly. Salah spell, langsung disalahin. Ya, misalnya kita lemah bagaimana cara menulis kata kolega, apa bahasa Inggris kolega? Colleague, ya. Saya bingung itu kalau nulis begitu. Kalau sempat tinggal satu kata, itu langsung dianggap salah. Ya, jadi harus hati-hati. Dan ada satu lagi yang saya ingin kasih tahu, itu adalah move on. Biasanya bercandaan kami yang ngajar IELTS, IELTS listening ini tidak hanya mengajarkan menjawab, tapi mengajarkan untuk ikhlas. Jadi kalau kamu udah gagal di 1-2, ini apa? Udah, bismillahkan saja. Udah selesai kamu dengan dia. Pindah ke nomor 4 aja. Karena kalau kamu ngurus nomor 3 yang kamu gak tahu, nomor 4 juga pasti insya Allah rusak. Ya, jadi move on. Ya. Nanti sering-sering latihan, makin sering kalian move on. Oke, udah kita gak bisa lama-lama. Ke reading, ini ada, of course tadi saya bilang reading ini juga, karena sifatnya akademik yang dites sudah pasti bahan-bahan atau materi-materi dari buku akademik. Dari jurnal, baik backgroundnya biology, I don't know, sometimes it could probably technology, art, science, stuff like that, ya. Dan ada 40 pertanyaan dibagi ke dalam 3 teks. Soalnya ada multiple choice, ada true false not given. Pernah dengar true false not given? Ya, nanti kita ada contohnya, kita bakalan lihat. Nah, ini misal ada teks readingnya, ya, satu ini saya ambil dari Cambridge berapa. Kemudian ini, oh cepat sekali dia, mana, nah nih. Ini ada true false not given ya. Jadi semacam statement yang diberikan itu apakah benar menurut teks atau berlawanan atau tidak bisa disimpulkan. Ya, untuk bisa menjawab soal seperti ini tentu kita butuh beberapa skill ya, kita akan lihat nanti. Kemudian selain model seperti ini ada juga yang model fill in the blank biasa. Tapi orang bilang reading itu harusnya lebih mudah. Kalau listening tadi lari dia. Nomor satu gagal, sudah. Tapi kalau reading kita bisa kembali lagi. Misalnya untuk kasus yang reason why polar bear should be protected. Ini adalah bagian paragraf tertentu dari teks tadi. Ya, dari teks ini. Yang kemudian diubah ke dalam bentuk pertanyaan. Artinya informasinya persis antara yang di sini dengan yang sebelumnya. Ya, jadi teman-teman cuma memindahkan kata dari teks tadi ke sini. Kelihatannya gampang, ya. Ya, kelihatannya gampang, ya. Insyaallah nanti kita coba. Ya, ini salah satu bentuknya. Ini ada beberapa strategi read question carefully, ada practice active reading. Active reading di sini maksudnya begini teman-teman. Banyak orang yang baca soal paragraf atau teks or probably in some cases waktu teman-teman baca journals, articles itu kita sering udah baca dua paragraf baru sadar. Hah? Tadi apa gitu ya? Baca lagi, ulang lagi. Sedangkan di sini kita berkompetisi dengan waktu. Makanya di sini muncullah kenapa selalu pengajar IELTS bilang active reading, sambil baca sambil mempertanyakan apa yang udah dibaca. Kalau perlu lagi baca berhenti, apa aja sih yang udah diperoleh, atau dengan mengcompare soal dengan teks. Jadi kamu tahu, kamu masuk ke ruangan ini tahu cari siapa gitu. Daripada kamu bingung nyari-nyari enggak tahu siapa yang dicari. Tapi active reading itu kamu tahu nyari apa. Kemudian skimming skill dan scanning skill. Nah, skimming skill ini untuk mendapatkan informasi, kalau scanning untuk mendapatkan betul lokasi.
Ya. Jadi scanning skill itu tidak untuk mendapatkan jawaban, tapi untuk mendapatkan di mana sih lokasi dari reason why polar bear should be protected. Kita nyari pakai scanning, nyarinya cepat. Kalau udah dapat di mana, baru kita pakai skimming skill. Tugasnya cuma nyari. Kata teman saya, adiknya pakai jilbab merah. Saya scan kan. Duh, dapat satu, dua, tiga. Baru kemudian saya tanyain, kamu adiknya teman saya ya? Itu scan, nyari di mana saja. Tapi kan belum ketahuan dia adik teman saya atau enggak. Ya? Nah, itu perlu sekali. Kenapa? Karena enggak mungkin setiap ada soal, baca lagi dari awal. Setiap ada soal, enggak mungkin. Jadi kita memang harus scan. Dan IELTS itu boleh dicoret soalnya. Ya, jadi kamu mau menggambar di samping atau lagi baca untuk soal nomor satu, kamu baca tiba-tiba kamu wah ini kesimpulannya ini langsung aja tulis di samping. Jadi nanti kalau butuh lagi udah tahu posisinya di mana masing-masing. Itu fungsi dari skimming and scanning tadi. Ya, ada highlight the keyword ini sama expose yourself to reading regularly. Reading ini kan readingnya akademik. Sama kayak artikel jurnal yang dipublish sama artikel yang dipublish sama jurnal-jurnal. Atau kalau kamu baca science, I don't know, science project or website about science, bisa juga. Semakin sering kamu mengekspos diri ke reading, semakin bagus, ya. Lanjut, kita ngegas sedikit, ada writing biar waktunya ini ya. Writing dibagi dua tas, tas satu, tas dua. Tas satu itu harus 150, kalau kurang dikurangi nilainya. Tas 2 250, kalau kurang juga kena masalah kita. Jadi harus lengkap kata-katanya. Ya, nanti kita lihat cara ngitungnya gimana, kan capek nih 1 2 3 4. Cara ngitungnya ngitung baris. Jadi waktu latihan nanti di LDC kalian diajarkan untuk nulis itu biasanya sekali nulis itu ya 10 kata. Jadi tinggal hitung baris nanti karena enggak akan sempat. Waktu kita sangat singkat ya. Kemudian di writing ini tak satu meminta kita untuk menjabarkan data. Kita akan diberikan data misalnya seperti ini. Tugas kita cuma menjabarkan data, ya, membaca dan mendeskripsikan. Kalau tas 2, kita diminta untuk memberikan pendapat. Ingat yang dinilai di sini bukan pendapat kita. Cara kita menyampaikan pendapat dalam bahasa tertulis, itu yang dinilai. Jadi kalau banyak yang komplain gini, saya agak lambat kalau harus mikir tiba-tiba. Sebenarnya enggak terlalu penting. Yang penting idenya ada, kemudian ditulis tersusun dengan rapi. Ya, ini ada, kita sempat ngilangin tadi yang tak suan karena takut enggak kekejar ya. Jadi strateginya salah satunya adalah plan your essay. Gimana cara nge-plan? Pastinya ada teknik-teknik planning essay. Ya, misalnya paragraf yang dibutuhkan 5. Paragraf 1 itu biasanya apa? Introduction. Introduction itu ada isian wajibnya. Misalnya paragraf satunya introduction itu di awal harus memparafrase judul. Di kedua itu harus ada thesis statement. Thesis statement itu adalah statement yang menunjukkan kalau esai ini akan membahas apa. Misalnya ini ada tadi, mana tadi? Nah ini ada global trade. Ditanya benefit apakah outweigh the drawback. Di thesis statement harus kita sebutkan. Banyak sekarang terjadi bla 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 sehingga bla bla bla. Essay ini akan membahas tentang kenapa begini-begini misalnya. Jadi orang jadi tahu pas baca thesis statement kita udah tahu oh essay ini bahkan bahas apa. Dan ini adalah kewajiban. Di IELTS ini disebut dengan task achievement. Kalau ini tidak ada, nilai akan berkurang. Ini yang kadang-kadang bikin teman-teman gagal. Teman-teman misalnya jago sekali nulis novel dalam bahasa Inggris, udah publish, udah dijual laku keras misalnya. Atau aktif mengupdate caption-caption keren di Instagram. Begitu kena IELTS writing malah dapat 5. Kamu enggak mungkin gitu ya. Salah satu kendalanya adalah pada task achievement ini. Ada bagian-bagian tertentu yang wajib ada. Kalau enggak ada, langsung drop nilainya. Ya. Makanya prosesnya agak sedikit lama. Biasanya program kalau di LDC untuk writing ini malah kita menyediakan ekstra program. Kayak program yang khusus di customize. Kalau skill lain 5 meeting ini bisa kita naikkan sampai 8. Kenapa? Karena menuntut latihan yang lebih. Ya, oke. Okay. Kemudian speaking. Ini saya yang paling saya suka ini. Suka ini.
Enggak ya, suka. Oke, speaking itu biasanya ngabisin 11 sampai 14 menit maksudnya ya. Dan dia biasa ada yang face to face, ada yang by computer. Di LDC kita ada by computer sementara, tapi kita juga mungkin akan ada face to face tergantung dari operator dari sananya. Kemudian dia dibagi jadi 3 bagian, ada bagian 1, part 1, part 2, and part 3. Part 1 itu general question, pertanyaannya umum. Pertanyaan tentang diri kita, kayak ditanya misalnya, do you work, do you study, ya, gitu-gitu. Ya, atau, do you like chocolate, atau have you been given flowers from by your family, misalnya. Simple personal questions. Yang kedua, itu part 2 namanya long talk. Kamu dikasih 1 menit persiapan untuk berbicara selama 2 menit. Ya, berbicara selama 2 menit di sini, berbicara. Bukan 2 menitnya yang digaris bawahi, tapi ngomongnya yang digaris bawahi ya. Karena ada orang yang 2 menit, mulai. Tiba-tiba 2 menit, ya. Nah, itu tidak. Jangan nanti kamu keluar ruangan, alhamdulillah tadi saya 2 menit. Nah, that's not how it works ya. Kemudian yang ketiga ada discussion question. Discussion question ini sifatnya tanya jawab seperti yang bagian pertama, tapi topiknya sama dengan topik di bagian kedua. Misalnya bagian kedua kamu ditanya, one technological devices that you always use. Nanti di bagian tiga ditanya, what do you think the government should do to control the technology advancements that hurt people? Tanyalah jawab kamu sama si examiner. Kan? Pertanyaannya keren, jawabannya juga insya Allah keren. Kan? Kan gak mungkin, what do you think? Itu disuruh hindari, ya, yang seperti itu disuruh hindari. Tapi nanti ada tekniknya, misalnya ada bahasa gini, kita kalau di kelas saya bisa bilang gini, setiap kamu mendapatkan pertanyaan di dalam speaking, kita punya hukum 3 detik. Jadi 3 detik itu respon aja dulu. Well, that's very interesting. Pokoknya respon, karena begitu kamu gak respon, langsung awkward. Do you think the government should improve the public transport in your country? Yes, itu udah lebih 3 detik. Tapi kalau 3 detik, oh yes. Anggup aja dulu ya, yes. Pokoknya respon aja dulu. Kita bisa bilang, but I'm not an expert in transportation, so I don't really know. But I would say probably the government, nah. Kita tadi pakai buat mikir gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu diajarkan juga di kelas speaking ya. Tapi beberapa teman-teman itu kadang-kadang suka salah pakai. Biasa diajarkan gini, biar kita langsung jawab, kita bilang, wah pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Tapi ditanya hal-hal aneh pun menarik juga. Ditanya, do you work or study? Well, that's interesting question. Bukan seperti itu juga. Jadi nanti ada klasifikasinya ya, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan coba beberapa orang untuk disimulasikan. Ini contoh pertanyaan question 1. Simple ya. Do you like chatting with friends? Jawabannya yes, I do. I spend most of my time chatting with my friends. They are my besties, misalnya kan? Simple. What do you usually chat about with friends? I don't know. All the stuff, my family problems, my life problems. Whatever ya, bisa, tapi ya itu simple one. Kemudian ini yang contoh yang kedua, ini sedikit lebih banyak ya. Ini karena kita ngomong 2 menit, di sini ada list of questions. Apakah harus dijawab semua? Enggak harus, tapi lebih baik dijawab ya. Kemudian let's see, this is a part 3 sample question, kan berhubungan tuh, computer games, ini technology. Yang di bawahnya technology in the classroom, jadi berhubungan. Ada yang bilang, semakin susah pertanyaan yang diajukan oleh examiner, semakin dia melihat peluang kalau kita mampu achieve higher score. Jadi kamu jangan bangga kalau pertanyaan yang ditanyakan kamu makin lama makin rendah. Yee, gampang. 5,5. Makin susah, itu artinya expected answer-nya makin complicated, makin kompleks. Makin kompleks, makin mampu, makin tinggi nilainya. Ya, jadi kamu harus senang kalau pertanyaan sulit ya. Oke, ini yang pertama, be confident. Di kelas speaking kita bilang gini, latihan terus mati-matian. Waktu tes, bismillah aja. Karena kalau udah kita terlalu mengingat itu,
di kelas speaking ada yang nangis tapi. Karena begitu kita buat simulasi, udah berusaha kali tapi gak dapat. Karena pertanyaannya kan random. Wah ada yang sedih, ada yang merasa ya Allah kok saya udah begini, begitu gitu. Ya tapi lebih baik nangis di latihan ketimbang di tes asli ya. Do not memorize the answer. Ini penting sekali ya, karena di online itu banyak sekali jawaban diberikan. Ya, ini kejadian real, teman saya Pak Robert namanya, waktu saya lagi training di ILF. Nah, beliau ini mendapatkan pertanyaan persis seperti yang kita rehearse. Karena setelah training, setiap hari kita rehearse sama-sama. Nah, beliau dapat pertanyaan, what was the best holiday you have so far? Beliau udah ready sekali jalan-jalan ke Solo sama keluarganya. Keluar dari ruangan, lari-lari kecil ke arah kita, aduh saya dapat pertanyaan yang udah kita siapkan. Nilainya 6. Nah, sangat standar untuk jawaban yang kita hafal. Karena si examiner ini sudah di-train to spot memorize answer. Ya, udah di-train mereka. Seperti misalnya gini, do not use word that you don't really know. Karena katanya kan yang dinilai di speaking salah satunya adalah lexical resource. Ya kan? Lexical resource itu seberapa bagus kita menggunakan kata-kata, seberapa banyak kata-kata yang kita punya. Atau seberapa keren kata-kata kita punya. Nah kita cenderung sok-sokan kita pakai kata-kata yang kita sendiri kurang paham artinya. Ya, kita mau pakai apa misalnya kata lain untuk besar misalnya ya. Kita mau gigantic ya. Cuman sekali aja muncul AB-nya Hanale, gak ada lagi, abis. Cuman sekali itu. Dan itu biasanya jadi aneh. Atau kamu paksakan grammar. Tidak di tempatnya, tidak natural, itu tidak akan berpengaruh banyak. Ya, jadi ini bahasa apa? Vocabulary, grammar itu biasanya kita recall secara unconscious. Jadi di latihan yang harus kita seringkan. Begitu ditanya, insya Allah muncul. Tapi kalau sebelum tes kita hafal, it's gonna be very hard. Sorry. Kemudian practice make better, of course. Couldn't make it perfect, right? Nggak mungkin. Nah, ini informasi tambahan. Sekarang kita karena udah ada tes, ya. Ini tes yang akan kita selenggarakan. Karena yang sekarang sudah fully book ya, Bu Ayi ya. Tanggal 17 ada tes, karena ini kan lagi musimnya LPDP ya. Jadi udah fully book yang tanggal 17. Kita rencanakan di bulan depannya lagi kita akan ada tes di March, ya. Dan kita di LDC juga sudah mulai, kalau teman-teman mau rasa dulu sekali, kan cuma 3.700.000 misalnya. Ya, mau nyoba dulu sekali ya, Jabir mau coba dulu sekali, 3.700.000 misalnya ya. Boleh, mana tahu langsung dapat 7. Tapi kalau masih belum berani, kan waktu masih ada, kita ada kelas di sana, bisa juga nanti daftar ke kelasnya dulu. Atau di LDC kita juga sekarang sedang persiapan untuk TOEFL ITP juga bagi teman-teman yang mau AAS. Mungkin sempat gak sih ini? Mesti sempat gak ya? Atau mau lihat dulu boleh ya. Kita juga ada beberapa program, ini salah satu program yang sedang dilaksanakan. Ada Buletin Pusat Bahasa, teman-teman bisa akses di sana informasi-informasi berhubungan dengan LDC. Ini yang mau diselenggarakan beberapa, udah belum sih ini? Itu udah belum ya? Kok yang taruh malah bingung ya? Ya, belum. Jangan lupa datang ya. Seru nih pas ini. Ini ada beberapa event lain yang teman-teman bisa juga lihat di sana. Ada TOEFL ITP test dan beberapa hal lain. Kemudian tim kita juga ada di sudut sana bagi yang karena nanti untuk test writing. Kayaknya agak sedikit susah kalau kita buat like real test. Jadi nanti untuk writing, kemungkinan kita akan meminta teman-teman membuat sebuah opening paragraph. Ya, bagi yang mau dicek lebih detail openingnya, nanti kita akan tunggu di sana sebentar. Mungkin kita nggak akan mungkin ngecek semuanya, tapi bagi yang ngerasa kayaknya saya ini 8 misalnya. Saya mau kasih lihat dulu gitu. Boleh ya, ke sana nanti. Oke, atau bisa juga mampir ke LDC every weekdays ya. Kita di sana nungguin, ini kenapa tidak muncul? Oh, wow. Ini juga ada beberapa kontak yang teman-teman bisa hubungi untuk apa namanya? Untuk LDC baik dari nomor HP tadi ataupun
Ya, Instagramnya atau YouTube-nya juga bisa teman-teman. Atau teman-teman bisa juga DM me on Instagram. Insyaallah saya reply ya. Jangan lupa nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan berhubungan dengan Ayel bisa ya. Sekarang mungkin kita kalau ada yang ingin bertanya tentang program di LDC ataupun tentang IELTS, this is the time, baru kemudian kita akan pindah langsung ke simulasinya. Tapi kayaknya kita model POV aja ya, karena tapi kita untuk listening kita akan putar dulu sekali. Setelah kita putar, kemudian kita akan ulang sekali lagi dengan strategi. Putaran pertama dengan bismillah bagi yang belum punya strategi ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Wah, ini rame yang tunjuk tangan, nggak bisa dipilih. Kayaknya nggak usah dipilih aja kalau terlalu rame ya Pak ya. Ini antara jelas atau capek ini. Ada yang ingin mengkonfirmasi informasi berhubungan dengan IELTS? Atau the training atau the program di LDC? Nggak ada? Kalau nggak berani tanya, oh ada? Ya, silakan. Ini caranya gimana? Teriak. Oh, ada. Nanti yang bertanya selanjutnya bisa di sana ya, ada stand-nya. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Perkenalkan saya Siti Fatima, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi pertanyaan saya yaitu ini. Kita kan udah lama nih belajar bahasa Inggris dari SD sampai bahkan kuliah. Yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa sih kita nggak paham-paham sampai sekarang bahasa Inggris dan tingkat TOEFL dan ACT itu berbeda dengan apa yang kita pelajarin? Kenapa demikian? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Sambil nunggu teman-teman lain berani, mungkin saya langsung jawab kali ya. Ini pertanyaannya mungkin bukan secara IELTS, mungkin saya bisa nangkap dua, kenapa sih kita gak bisa-bisa ya. Saya ngomongnya gini, biasanya saya ngomong di kelas, ini masalah jam terbang. Saya pertama kali belajar nyetir itu dari YouTube. Ya saya tonton videonya setiap hari, saya lihat kalau ngambil U-turn itu seperti apa, paskan body dulu dengan jalan, itu semua saya pelajari, tetapi gak pernah bisa. Sampai harus nyetir dulu. Nah masalahnya di sini kenapa kita udah belajar dari SD sampai SMP? Karena kita cuma belajar di kelas tapi tidak pernah kita pakai sama sekali. Right? That's the first thing. Kalau mengaddress kenapa sih kita dari SD tapi gak bisa-bisa. Kalau untuk standar tes, itu jawabannya adalah tes di sini fungsinya kan untuk mengukur tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Ini misal IELTS nih. IELTS itu nilainya dari 1 sampai 9. Ya, makanya tadi soal listening itu dari yang simple sampai yang sulit. Jadi ketika kita hanya mampu mengaddress beberapa, jadi sebenarnya bukan langsung plek-plek sulit sekali, enggak. Ya, karena memang dasar kemampuannya berada di level tertentu, maka kita hanya bisa menjawab beberapa soal tertentu. Dan itu nanti yang menjadikan gambaran kemampuan kita. Makanya ini dijadikan requirement, misalnya kuliah S2, nilai yang diminta IELTS itu 6,5. Kamu masih 5, berarti dianggap level kamu belum di at least apa misalnya proficient speaker. Makanya dibatasi. Makanya enggak ada istilah kan di tes IELTS dan TOEFL ini enggak ada istilah ada lewat K. Kan enggak ada. Ya kan? Enggak ada istilah lewat, tapi ya levelnya berada di mana. Kalau untuk kasus kenapa kita enggak bisa-bisa, saya masih berada di jalur yang percaya karena jarang dilatih saja. Atau tempat latihan yang kurang pas. Sekarang kan di LDC ada English Corner ya. Nah, ada tuh. Jadi teman-teman pengajar, kita bagi-bagi waktu, kita duduk nongkrong di situ. Jadi teman-teman datang aja, kita ngobrol-ngobrol di situ. Jadi yang udah kita pelajari dari lama itu bisa kita practice di situ. Ya, itu salah satu yang bisa dilakukan. Ada lagi teman-teman pertanyaan mungkin? IELTS. No. Ada lagi? Ini teman saya semangat sekali mau ikut speakingnya ini sampai nggak mau nanya-nanya lagi. Ada, silahkan. Oh, pakai itu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya di bagian speaking nih.
Jadi kan ada yang namanya fluency, ada accuracy kan. Jadi kalau kita mau first try ambil IELTS, itu yang kita petimang accuracy-nya atau fluency-nya dulu gitu. Karena kalau accuracy pasti bakalan a-eh-a-eh kan. Nah itu tipsnya gimana untuk apalagi yang first try. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Satu lagi ya? Ada? Oke, okay. Ada satu lagi. Kita lari ke simulation ya. Jam berapa sudah, Pak? Baik, terima kasih, Kak. Ini saya mau menanyakan tips. Dari pengalaman saya nih, saya sendiri nggak terlalu suka ya yang namanya bahasa Inggris. Tapi saya kan juga. Sekarang itu bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Bagaimana tips supaya kita itu bisa menyukai bahasa Inggris? Padahal dalam diri saya sendiri, saya tidak terlalu suka dengan bahasa Inggris. Itu untuk menjadi semangat aja supaya bisa bahasa Inggris. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita jawab aja ya sebelum kita mulai sesinya ya. Oke. Nah ini yang pertama common questions ya. Kalau saya mau tes speaking pertama kali yang saya harus fokuskan apa? Ya kan? Item penilaiannya kan ada 4 ya. Ada fluency sama coherence, ada akurasi, ada lexical resource, ada pronunciation. Kita para pengajar percaya, para pengajar, tapi kan tidak pasti, tapi trust me ya. Kalau tes speaking fokus di fluency. Kalau tes speaking fokus di fluency, kalau tes writing fokus di task achievement. Kenapa? Kalau kita nggak bisa fokus semuanya, tapi saya mampu semua, ya udah itu nggak perlu didiskusikan. Kalau harus memilih antara fluency dengan accuracy, pilih fluency. Tapi akurasi di sini maksudnya grammar, teman-teman. Artinya grammar itu kita biasanya bagi jadi dua. Satu, grammar normal. I go to school. Itu present simple, past tense, future, continue, yang simple-simple. Itu cukup itu saja, selebihnya fokus ke fluency bagi first trimer, trial ya. Bagi orang yang mau coba pertama kali harus milih, itu yang harus kamu pilih. Kalau kamu memaksakan diri menggunakan high levels grammar, insyaallah a. Ya. So if you have to choose, go with fluency. Ya. That's a common belief di komunitas IELTS tutor. Ya. Untuk pertanyaan kedua mungkin cepat, saya gak suka gimana. Nah sekarang belajar bahasa Inggris, jangan mengekspos diri dengan video pengajar bahasa Inggris, sudah gak zaman. Ekspos diri dengan video yang kamu suka tapi dalam bahasa Inggris. Saya suka nonton video orang jalan-jalan sambil makan, misalnya si Mark Wins food review yang Vietnam. Saya sudah tidak lagi nonton Ingfit 5 way to be better at English, baru 2 menit ngantuk kita. Jangan lagi. Atau how to sound more British. Udah gak zaman. Jadi salah satu yang bisa kamu lakukan adalah mengekspos diri dengan bahasa Inggris, tapi kontennya adalah yang kamu suka. Kamu gak sanggup baca artikel ilmiah, udah baca aja cerita-cerita lucu kalau kamu nyaman di situ. Setidaknya exposure-nya itu terus terjadi. Kamu suka video tutorial make up, nonton yang bahasa Inggris sekali-sekali. Jangan nonton yang versi yang bahasa Indonesia. Bukan gak boleh, tapi kan tujuannya untuk melatih. Jadi kontennya yang kamu suka, alat bahasanya bahasa Inggris. Kamu terekspos. Kalau menurut saya sekarang yang bisa kita lakukan, because we are talking about technology, itu. Yang kedua, kita biasanya memang gak suka, tapi karena kita butuh jadinya mau. Kamu harus bisa memvisualisasikan. Kenapa sih saya butuh? Karena saya mau seperti itu, ya mau tidak mau harus dipaksa. Banyak hal dalam hidup kita lakukan bukan karena kita mau kan, tapi ya karena harus saja. Tapi at least menurut saya, expose yourself to more English content, but not the content of English, just the language in English. Itu insya Allah pasti suka kamu. Banyak kok video-video kreator atau buku-buku seru yang ditulis dalam bahasa Inggris. Bukan untuk belajar bahasa, tapi untuk dapat informasi dan kenyamanannya, ya. I think that's gonna be all for this part. Now kita mau pindah ke simulasi. Nah, untuk listeningnya, how long do we have, sir? How long do we have? Oh my goodness, May. We'll try, ya. Yeah. Jadi kita fokus dulu karena kita mau showcase.
Yang paling ngambil waktu itu si reading sama si writing. Jadi kita akan coba dulu di si listening dengan si speaking. Kalau mungkin cukup, baru kita gini bekerja. Saja, ini kan sesi terakhir ya. Jadi kalau pesertanya oke, kita keluarnya 4.30, ya sudah kita selesaikan 4.30 ya. Atau mau 4, karena nanti apa namanya, kita fluktuasi aja tidak masalah ya. Gak apa-apa kan ya, fluktuasi aja ya, karena ini sesi terakhir, jadi nanti maksudnya biar Bang Muntasir juga apa yang disampaikannya full gitu ya. Tapi juga kita harus take to the time dan juga memang harus cover semua Bang ya. Jadi nanti diusahakan cepat tepat tersampaikan semua tapi tidak bertele-tele gitu. Oke, Bang, siap, Bang, ya. Sedikit ya. Oke, kita usahakan ya. Mungkin langsung dimunculkan aja soalnya di layar juga sama teman-teman, silakan lihat yang listening terlebih dahulu. Listening, ladies and gentlemen, would love you all to take your listening questions. Oke, okay, yeah, ini listening. Bang Putar, siap ya semuanya ya. Untuk listening, kita hanya akan mengikuti instruksi dari si audio. Oke, jadi kita mulai aja, siap ya. Kita akan mulai dengar listening. Kita mulai, listening, silakan, Bang. Part 1. You will hear a man called Jack giving advice to a friend about surfing holidays. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Jack, I'm thinking of taking the kids to the seaside on a surfing holiday this summer, and I wanted to ask your advice, as I know you're such an expert. Well, I don't know about that. But yes, I've done a bit of surfing over the years. I'd thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. The thing about surfing is that it's great for all ages and all abilities. My youngest started when he was only 3. Wow! But it's quite physically demanding, isn't it? I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, that should be okay for us. You've been surfing a few times in Ireland, haven't you? Yes, there's some great surfing there, which people don't always realise. And which locations would you recommend? There seem to be quite a few. Yes, there are loads. Last year we went to County Donegal. There are several great places to surf there. What about in County Clare? I read that's also really good for surfing. Yes, it is. I've been there a few times. Most people go to Lahinch. My kids love it there. The waves aren't too challenging and the town is very lively. Are there good hotels there? Yes, some very nice ones. And there are also a few basic hostels and campsites. It's great if you need lessons, as the surf schools are excellent. Sounds good. Yes, and there's lots to see in the area, like those well-known cliffs. I've forgotten the name of them. Oh, don't worry. I can look them up. I've also been surfing in County Mayo, which is less well known for surfing, but we had a really good time. That was a few years ago when the kids were younger. There's a good surf school at Caroniski Beach. How do you spell that? CAROWNISKE. Why? Okay. I put the kids into the surf camp they run during the summer for 10 to 16 year olds. Oh, right. How long was that for? 3 hours every day for a week. It was perfect. They were so tired out after that. I can imagine. One thing we did while the kids were surfing was to rent some kayaks to have a look around the bay, which is nearby. It's really beautiful.
Oh, I'd love to do that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10.
ketiga sudah lebih stabil. Yang harus diingat adalah di speaking untuk part 1 kita tidak perlu terlalu panjang. 3-4 kalimat sudah cukup. Ya, tapi kamu harus ngasih signal kalau kamu berhenti. Jadi kayak because I spend time with my friend. Turun nada suaramu. Jadi kalau enggak saya masih berharap. Saya masih plototin karena saya, kamu kan nadanya masih mau ngomong gitu ya. Tadi bagus ya. Yang penting biasanya dalam speaking kalau di training kita bilangnya gini, levelnya 3. 1 level survive. Yang penting selamat aja dulu. Yang kedua level normal dapat 6,5. Yang ketiga baru level better ya. Nah, tadi insyaallah bagus ya. Saya enggak berani kasih nilai karena not real examiner ya. Silakan selanjutnya. Boleh, silakan. Oke. Okay. Siap ya. Let's talk about transportation. Do you think the government in your country need to change the way they transport people from one place to another? Well, it is a very interesting question since my major is urban planning. I think yes, because nowadays people depend too much on cars and automobile, which will bring negative impact on the environment. So the government need to change their way on providing transportation into a better transportation modes for the environment. Okay. Do you think there's a lot of changing from transportation system in your country for the past 10 years? Yes, it is. Because I can talk about the entire Indonesia, where country I'm from. But in Banda Aceh, we did have a lot of change in transportation modes. We used to ride labi-labi or like a minibus around the city. But now, after tsunami, people depend too much on the automobile, on the private vehicle, because there's no other transport modes there available at that time. Okay. Do you think the way people transport from one place to another will be different in the future? I think it is because technology keep on developing and faster than before. Maybe in 10 years or above, we will have flying cars, we don't know. But I think it will change rapidly than we did for the last few years. Very good, thank you. Nice. Merchandise-nya. Yeah. Kamera, yang penting kamera, ya. Yeah. Good, ya yeah, udah ada tuh rekamannya. Yeah. Thank you so much. Yeah. Nah, ini adalah tipikal pertanyaan di bagian yang ketiga, discussion question. Pertanyaannya lebih kompleks dan jawaban yang diharapkan juga lebih kompleks. Biasanya membutuhkan perbandingan in the past and in the present. Ya, tadi di awal juga sudah sangat bagus. Biasanya impresi awal itu penting. Itulah kenapa part satunya itu gampang. Karena itu bagi examiner dianggap sebagai warming up question. Jadi pertanyaan kan lebih sederhana. Yang ketiga tadi kan kita agak goyang juga, kita kan ditanya perubahan dari 10 tahun lalu sampai sekarang. So dia mengharap kita mengcompare. In the past we have labi-labi, ya kan, sekarang ada tapi enggak semasif itu, things like that. It was very good ya. Tepuk tangan sekali lagi. That was good like that. Next. So do you want to do the first one or the third one? Third it is, okay. No, I prefer the first one. Let's go with the third one. Okay, let's talk about, let's talk about, I'm thinking, give me a minute. Let's talk about communication systems. Do you think people in futures will talk in different way than people at the current time? I think yes, compared to the past few years, we usually talk to people like face to face, but now since we have like internet or stuff, we usually contact our friends like via WhatsApp or like texting application. So I think yes, we in the future would communicate with others via online. Do you think technology bring people closer together or even make people come apart? That's a tough question, but I think it will, personally, it will like bring people
far, like I don't know, let me sorry, it takes time. That's all right. Let's move on to the next questions. Do you think the way people communicate now is more effective than the way people did in the past? For me, it is a yes, because if you want to like hang out or something, we could plan it already. And if you want to cancel it, we just could text our friend and say, we couldn't meet tonight. And it is so efficient for people. Okay, thank you so much. Tepuk tangan dulu. Berat ya, berat ya. Seberat apapun merchandise tetap harus diambil. Okay, right. Tunggu. Ya, merchandise-nya. Okay. Itu tadi hanya a glimpse of how hard will it be. Ya. Dan juga apakah akan under pressure itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi ada satu hal tadi mungkin bisa dilihat dari teman kita. Dia sempat self-correction. Jadi udah ngomongin A, ingin mengkoreksi kembali apa yang dia sampaikan. Apakah boleh? Boleh. Self-correction itu natural in conversation. What I mean was, I mean she, I'm sorry, I said he. Walaupun, tapi kalau udah yang terlalu jauh gak usah. Udah ngomong misalnya, my mother is blah blah blah, udah panjang, tiba-tiba tadi kebilang he ya. Tiba-tiba mau diulang lagi, what I mean like 5 minutes ago was she, gak perlu. Tapi kalau baru tadi kayak si teman kita tadi, itu boleh dilakukan. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, soal kedua itu tadi, beliau tiba-tiba stuck. Ya kan, enggak bisa ngomong lagi. Ingat ya, soalnya ada beberapa. You might fail on one questions, but you could possibly survive the next one. Jadi sama kayak listening, itu boleh salah, enggak apa-apa. Yang dinilai di dalam speaking itu range. Jadi bukan satu grammar salah, satu poin turun, mati, enggak dapat kita. Saya aja tanya aja tadi udah salah, pas saya lihat-lihat lagi, salah itu. Jadi pasti, itu enggak masalah seandainya kamu udah buat satu kesalahan, kalau si examiner melihat potensi di kamu, he will ask another question. Tapi kalau tiga-tiga question salah, itu daftar lagi tesnya, 3.7 lagi. Ya, makanya bagusnya sebelum tes benar-benar harus dipersiapkan. Ya, masih bisa? 5 menit lagi? Oke, 5 menit lagi coba teman-teman lihat yang writing. Mau lihat writing atau reading? Writing, ada yang reading aja writing. Nanti yang mau reading, kalau masih sempat belum ditutup pintu, boleh kita tungguin di sana ya. Oke, coba lihat writing. Nah, saya mau nanya aja, karena kita gak akan sempat nulis ya. Ini ada soal. Teman-teman tahu gak kalau writing itu task one itu harus berapa paragraf? Harus 3 minimal ya. Ada yang mau tulis 4. Nanti stylenya beda-beda, tapi kita ambil yang 3 dulu ya. Dimulai dulu dengan paragraf pertama. Biasanya kita sebut dengan introduction, ya kan? Nah, di introduction itu yang harus ada apa? Parafrase dari soal. Soalnya apa? Soalnya the graph below shows the number of shops that closed and the number of new shops that opened in one country between 2011 and 2018. Itu soalnya. Itu yang harus kita parafrase. Cara parafrase itu seperti apa? Ya, secara sederhana parafrase itu 3. 1, ganti kata-kata ke kata-kata yang berbeda. 2, ubah struktur kalimat. 3, gabungan keduanya. Oke? Tapi kalau itu kata kunci dan kamu tidak tahu harus rubah apa, jangan dipaksa. Coba kita lihat misalnya. Dari sederhana dulu. The graph below show bisa kita ganti jadi apa? The graph below show bisa kita ganti jadi apa kira-kira? Jadi apa? Jadi apa, bro? The graph below illustrate. Itu kita ganti show-nya ke illustrate. Boleh?
Boleh. Kalau graph-nya kita ganti bisa enggak? Kita ganti jadi apa? The figures, the data, the chart, depend. Jangan pula nanti kalian spesifikkan the pie chart. Udah salah. Ya, karena bukan pie chart. Tapi kalau mungkin the data, boleh. Itu yang pertama kita ganti. Apalagi yang bisa kita ganti? The number of bisa kita ganti jadi? Kita buang aja the graph, illustrate, shops. Bisa enggak kalau kita buang? Enggak haram, cuma kalau kita bisa temukan solusi lain ya silahkan. Tapi waktunya kan sempit nih, so you have to decide. Ya, apalagi yang bisa kamu ganti? That close, nah, ganti jadi apa tuh? Out of business, yes. New shop that open? New emerging business, probably. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Okay, fix. Berarti paragraf pertama, kalimat pertamanya adalah parafrase dari soal. Kalimat keduanya? Good. Kalimat keduanya? Betul. Apa tadi? Trend, ya. Kalimat keduanya adalah trend. Trend itu adalah dari data yang kita lihat, informasi paling umum yang bisa kita lihat itu apa? Ya, yang paling jelas, yang paling ketara itu apa? Itu tren namanya. Semakin sedikit datanya, semakin mudah kita menemukan tren. Tren ini semacam konklusi. Ada orang yang menyatukan antara tren dengan parafrase, ada yang tidak. Biasanya kalau di training, kita meminta gak usah macam-macam, pilih aja salah satu. Nyamannya satu ini, udah satuin aja sampai tes. Karena kita rencana ikut tes kan cuma sekali. Gak mau sampai 4 kali kan. Jadi pilih aja salah satu style yang paling nyaman. Misalnya let's say satukan, berarti trennya satukan. Ini kalau kita lihat, coba bang dinaikkan sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, teman-teman bisa lihat juga di tangan. Ini kalau kita lihat, ini kan ada data dua, ada satu yang ditutup, ada satu yang dibuka. Yang dibuka mulai dari 8.500, ya kan? Yang ditutup mulai dari berapa? Kalau kita lihat secara umum dari data ini, trennya gimana? Naik turun atau turun? Atau walaupun ada naik turunnya, secara umum dia turun, ya kan? Karena dua-duanya mulai dari atas, tapi dua-duanya juga akhirnya turun ke bawah. Itu yang disebut dengan tren. Tren itu adalah data yang paling terlihat. Kalau naik ya naik, kalau turun ya turun. Soal nanti kita ingin mendetailkan, itu bisa kita lakukan di paragraf selanjutnya. Misalnya paragraf duanya kita mau bahas tentang yang tutup. Paragraf ketiganya kita mau bahas yang buka. Boleh misalnya kita mau bilang, oh dimulai dari 8.500 sempat turun parah tapi kemudian naik lagi dan akhirnya stabil di. Nah itu dilakukan di paragraf body. Ya. Tapi yang paling pasti tadi di paragraf intro itu harus ada parafrase dan tren. Kalau trennya hilang, ada yang bilang, tapi jangan diambil serius. Ada yang bilang bisa hilang 1 poin. Karena dianggap task achievement-nya tidak tercapai. Ya. Informasi lain yang wajib adalah di sini enggak boleh pakai opini. Kenapa ini tutup? Enggak ada datanya. Jadi nanti jangan dibuat-buat. Ini banyak yang tutup karena waktu itu tahun itu udah kita mengada-ngada. Teknologi lagi banyak, orang udah belanja online. Enggak boleh. Di task 1 kita hanya boleh mendeskripsikan informasi yang diberikan oleh data. Di task 2 baru kita boleh memainkan opini-opini kita yang kita pahami dalam essay yang akan kita tulis. Ya, mungkin bisa teman-teman ambil waktu barang 1 menit untuk mencoba membuat at least paragraf introduction saja. Bagi yang PD nanti kita tungguin di sana, kita lihat, bantuin lihat beberapa menit. Silakan ditulis dulu introduction paragrafnya.
Oke, sambil teman-teman buat paragraf 1, kita berhubung waktu yang sudah sangat sempit. Kalian silakan aja, kita akan tunggu di sana sambil menunggu dibereskan. Tapi saya ingin menutup dulu sesinya. Terima kasih semuanya. Again, if you need to contact us, tadi ada, kan kita akan nunggu di sana. LDC juga selalu buka, or you can contact me on my Instagram. Terima kasih semuanya. Silakan mengerjakan jika ingin mengerjakan, dan kita akan menunggu di sana jika ingin dicekkan. Ya, thank you everyone. I'll see you again. I don't know next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Muntasir yang telah menjelaskan dengan cukup baik ya, dan teman-teman di sini mendapatkan manfaat yang baik tentang IELTS ya. Jadi mungkin ada beberapa tambahan lagi. Maaf, tadi ada disebutkan kita sudah ada buka IELTS di sini, sudah tahu? Sudah berapa harganya? 37. Nah, satu lagi, ketika speaking itu boleh bohong. Ya. Jadi enggak mesti jujur karena di situ bukan tes kejujuran. Ya. Kalau teman-teman punya kata yang advance ya, yang bisa menggambarkan sesuatu, saya suka kayak gitu, ya. Bukan berarti saya suka berbohong ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu tuh ditanyanya tentang liburan, bilang aja iya. Saya udah pernah ke Prancis kayak ya kan, ke Menara Eiffel menghabiskan musim dingin gitu ya, uang udah pasti ya, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Karena kan banyak yang bisa dieksplor, jadi tidak mesti harus jujur ya. Karena takut nanti jujur, aduh apa ya, aku gak ada pengalaman nih. Yang penting kalian punya pengetahuan, hajar terus gitu ya. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua, dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Tadi berdasarkan informasi dari Pak Muntasir, kalau teman-teman mau diskusi lanjutan ya, boleh nanti di sana ya. Dan langsung menghubungi beliau, dan ada juga tim di sana, mungkin langsung bisa tanya jawab yang lebih mendalam. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay.